Oh, ini kalau mandi kelihatan dong mau tetangga. Jangan ditutup ini loh, Pak. Oh. Ini kita keluar mobilnya dari mana? Di sini, Nak. Makanya mau kalau udah lu ngecek sini gua ajak keluar. Tuh, mobil gua di atas tuh. Nah, mobil gua di atas tuh. Itu mobil gua di atas. Tuh, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya sudah sampai di rumahnya Sultan Andara nih. Orang-orang udah berdatang ke sini nge-review gua paling belakangan. Gimana sih katanya sama-sama sultan, tapi gua enggak dibilangin duluan kalau udah jadi rumahnya. Tapi gua suka rumahnya bagus. Ini American style, cuman warnanya kan kalau American biasanya putih, hitam gitu-begitu. Ini bagus sih warnanya. Agak-agak coklat coffee gitu dipadu-padan dengan warna hitam. Kita masuk ke rumahnya. Ini nyewain sepatu atau bukan? Nah, iya, ini juga kita kalau Bapak mau pergi keluar bisa dititip di sini, Pak. Oh, gitu. Ini nitip. Jadi memang begitu masuk kita disambut dengan tempat sepatu yang banyak sekali ini ya. Ini naruhnya di sini emang? Konsepnya begitu, Pak. Lah. Jadi dia lupa begitu. Dia lupa bikin rak sepatu. Lupa bikin rak sepatu, begitu rumah udah jadi baru keingetan. Yah, rak sepatu lupa gitu ya. Ya Allah. Ini panel-panelnya saya suka nih. Yuk kita masuk yuk. Mari. Jadi masuk tuh sampai sini masih sepatu semua loh. Sampai ke bawah, Pak. Sampai ke bawah lagi. Ini ruangan apa? Ini biasanya buat ART buat masak. Oh, justru apa disambut dengan ART dulu ya. Gitu, konsepnya begitu ya. Ini akuarium. Bukan. Ini lift, Pak. Oh, ini lift. Ini lift. Oh, iya. Ini lift. Sebentar. Ya, Bapak ini siapa dari tadi? Saya juga bingung, Pak. Ini saya ketemu di depan, saya masuk-masuk aja. Rumah masuk aja, Pak. Kan ada lift, ngapain gua naik tangga? Enggak apa-apa, tadi saya ajuin. Oh, ntar pas turunnya aja. Oh, iya. Ke basement. Raffi ada? Ada. Pi! Nah, Assalamualaikum. Ya. Pi! Emang ini mau dijual, kamarnya 3. Oh, ini udah mau dijual aja, perasaan baru jadi. Ngobrol. Assalamualaikum. Ya. Katanya mau dijual lagi rumahnya, baru juga jadi. Nih, dia yang bilang. Siapa yang bilang? Ya, nih, saya pikir mak kelar rumah. Selamat ya, dulu. Kok aku paling larangan sih diundang sini? Emang gak ada undangan? Hai, ganteng. Salim dong. Kamu udah gede lo sekarang. Ini kita jadi gak sih, bro? Nge-band ini kita jadi gak sih? Katanya tawaran kita gara-gara kemarin band kita banyak loh. Emang banyak tawaran loh, tapi kita eksklusif jadi ya. Aku boleh kasih tanggapan ya? Boleh. Menurut aku kemarin. Ya, kemarin tuh kayak gimana ya? Kayak anak SMA lagi ngeband fancy ya. Tapi jangan gitu dong. Kayak kita paling mahal ya, enggak tahu. Enggak tahu dia paling mahal. Masa enggak tahu honor kita paling mahal. Ini aja ada acara kita diundang ya. Apaan kayak enak. Ayo guys, kita main apa ya? Tapi kan lihat dong yang penting rapi kan. Tapi rapi. Dan apa namanya antusias penonton juga wah keren banget gitu. Suster ngerayain aja ulang tahun. Lu yang kasih. Surprise. Serius lu? Iya kan viral tuh susternya Ryan aja tuh. Seru. Lebih viral dari gua. Kita kasih surprise gimana? Lu pura-pura marahin aja. Gua gak bisa marah-marah nih. Pura-pura aja. Gua kagetin aja. Gitu. Gitu. Tahun ya gitu. Kasih susu dong. Ryan aja tidur. Ryan aja tidur. Gak gini aja. Kan titipan nih. Mau itu titipan gua cipung nih. Apa? Koin gua tuh sudah. Lu kok masuknya lewat situ sih? Lewat bawah? No, si Haikal ngajak gua ke situ tuh. Harusnya masuknya lewat itu dong. Nanti gua si Cipung. Lah, ini... Oh ya Allah, ini parfum. Ini siapa? Parfum Ibu. Iya. Oh, ketinggalan. Ya, diselamatin sama anggota gua. Ya ampun. Apa itu? Anggota gua yang ngelamatin. Hah, selamat ulang tahun! Bukan yang ini. Bukan yang itu. Itu beda. Salah ya? Itu beda. Ya siapa? Kaget gua. Pak Iwan. Ini punya. Gua mau ngajakin lu sebenernya liat basement gua. Mau liat ini ruang ini apa? Nah ini sebenernya nyambung semua di kesini nih. Dari siapa tanya juga? Ini sebenernya nyambung semua nanti nih. Ini. Tapi gua semuanya per lantai. Ini yang gambar siapa? Dari siapa? Oh itu nyambung semua cuman gua. Nanti Januari gua baru jebol baru reno. Ini siapa gambar? Si Noval bagus ya. Keren. Boss leader. I'm the boss coret. Leader. I'm leader. Ngerti gak maksudnya? Gua bukan bos, gua leader. Iya. Yeah. Ini yang bikin siapa? Leader itu apa? Hah? Enggak. Itu leader. Itu bukan kulit. Lu mau lihat nih, lihat. Lihat set.
Dorong. Wah. Nyala sendiri. Wah. Magic. Ya kan? Enggak pakai tombol. Tutup jalan dulu, tutup. Kalau tutup, kamera lihat dia akan tuh, dia akan begini. Set. Kamera ke sini biar lihat. Tunggu 5 detik. 1 2 3 4. Buka. Oh, belum masih gelap. Ya masih agak. Lu pengen dari ulang dari gelap kan? Iya, harusnya dari gelap. Dulu dia diam dulu bentar. Ya bagus ya. Canggih ya gila ya. Wih, ini interior gua sih gila sih. Hebat. Ini interior main bangun rumahnya sama. Sama. Jadi juga. Sama jadi juga. Berapa tahun lu bangun nih? 5 tahun ya? Enggak. 5 tahun mulu. 2 tahun ya? 1 tahun 8 bulan. 2 tahun. 2 tahun lah. Udah main interior 2 tahun. Karena ke basement itu kan 6 bulan sendiri bikin basement. Iya. Buka. Ah, udahlah, aman sih. Aman, tapi bagus ya toilet. Tadi mati, tiba-tiba dibuka nyala. Iya, nyala. Gua ajak lu ke basement dulu gimana? Gua suka yang sebelah. Kamu mau kesini dulu deh. Ini keren ya? Ini bagus ya bikinnya. Bagus ya? Bagus. Ini nih warna-warna gold itu apa tuh? Ini ruangan apa? Ini ruang makan. Ini ruang makan. Makan. Ah, belum salam nih. Udah tadi udah. Nah ini juga sebenarnya. Ih, keren. Dapur 2 miliar. Dapur 2 miliar anjing. Ada. Suka banget lagi amat tuh yang mau kopi enggak, Pak? Nanti ini tembus lagi nih, Ji. Oh, itu jebol lagi. Semua jebol. Ini tuh hanya sing tempat singgah buat private. Sementara aja. Sebenarnya buat kita di sini. Gila. Ini nih bagus nih. Nih, kamera deh. Masak-masak enggak kita. Emang kamu bisa masak? Bisa dong. Masak apa? Masak air. Iya, makan. Karena aku kemarin ke Jepang, akhirnya aku ingat kamu, aku beli makanan itu di sana. Yang kemarin? Cheese. Enak kan? Apa namanya? New York cheese. New York cheese. Ini singgah sananya Rayanza. Jerome. Setiap pagi Rayanza selalu di sini. Dan obat-obatannya pasti itu ya? Iya. Semua. Ini baru meja makannya gini kita. Keren ya tapi ya? Gue suka warna hijaunya nih, bagus. Keren gak ini? Gitu. Ah, makan Pak, silakan Pak. Oh, iya. Coklat. Ambil. Nah, kalau udah Gigi yang nyiapin makan pasti enak. Enggak, sini tadi yang kebetulan yang ada tadi belum pesan juga. Rafi baru bilang barusan tadi. Apa-apa gitu. Keren deh warnanya, bagus. Bagus kan? Gini-gini bagus. Ini rumahnya tuh sebenarnya gaya-gaya di London gitu. Ini tuh aku masang sendiri nih. Oh, sendiri? Iya. Ditempel ya? Ditempel. Keren banget ya. Dibantuin anak aku kemarin waktu itu pas pertama kali masang sendiri. Copot semuanya. Terus habis itu dibantuin sama anak-anak kantor. Pertanyaan gua, apakah ini menjadi the last house-nya lu berdua? Enggak. Kok last house? Kok takut banget sih? Bukan maksudnya lu pindah lagi, enggak akan ada cita-cita lagi apa yang beli rumah lagi? Enggak. Gua mau bikin rumah mega mansion. Kan kadang-kadang ada begini. Ini udah jadi rumah terakhir gua sampai gua meninggal gitu. Kan gua rumah gua baru nih di BSD udah mau jadi, udah mau pindah lagi. Lanjut tinggal di mana? Di Nava Park. Tinggal di mana? Kan kantor gua, lu belum lihat kantor gua yang sekarang ya? Belum. Di Nava Park. Di BSD situ. Enggak, maksud gua lu tinggal lu nanti mau di mana? Di sini iya, atau di sini? Di Nava Park sama gua lagi punya cita-cita satu pengen bikin mega mansion kayak rumahnya Ronaldo Messi gitu. Wow. Mega mansion deh. Tanahnya bisa 20 hektar, gua lebih. 20 hektar. Iya. Gua boleh gak tinggal situ? Gua 1000 meter. Aku kasih deh 100 deh. 100. 1000 lagi, jangan 100. 1000 lah. 1000. Gini. 1000 kalau 1000. Kalau 100 gratis 1000 bayar ya. Nih. Biar dimain ya. Jadi 20 hektar itu. Ya. 20 hektar. Di Belajar nih? Enggak, ini di daerah Bandung. Gua dibeli tanahnya. Di dekat gunung. Daerah Bandung Barat. 20 hektar. 2 hektar. Itu gue akan bangun rumah gue sendiri di tanah yang paling belakang ini. Nah di sininya gue mau bikin kayak Akura Kempinski. Kok gak disebut kebun nama peternakan aku? Nggak mau, aku gak mau bikin kebun nama peternakan ah. Nggak mau ah, nanti aja. Selesain aja dulu saya keluar gue. Bukan, dia mau minta berbenakan. Ini 2 hektar. Tapi bagus nih, jadi ada 20 hektar kan gede banget tuh. Ya enggak kan. Nggak, iya, di dalam 2 hektar itu ada kebun sama peternakan. Nggak mau, aku mau bikin kayak... Udah, kalau nggak di samping-sampingnya, di dalam 2 hektar hotel, aku minta 1 hektar lagi. Hotel kayak Akura Kempinski gitu, bro. Oh, disewa-sewain. Nggak, 10 hektar itu gue bikin, jadi orang bisa kesana, di belakangnya itu nanti ada... Iya, ada peternakan sama perkebunan, itu nanti makanan dia dari situ semua. Makanan tinggal beli lah. Nanti siapa yang ngurus? Nanti yang ada, yang tinggalin di sana juga bukan lu berdua. Betul. Loh, iya. Pasti nanti yang ninggalin orang-orang. Ini coklat ya? Iya. Hah?
Coklat. Daging. Nih lu mau nih? Coklat. Mau. Sekarang kalau mau nginep sini gue udah ada kamar tamu sih. Kalau masuk. Emang? Tapi rumah lu nggak mau bangun rumah lagi ya? Atau udah malas gitu karena udah maaf nih udah usia. Mak. Gue lagi mau beli lagi tanah-tanah sampai gue mau tembusin tuh dari rumah gue tembus sampai ke Trans 7. Jadi gue kalau syuting udah gak usah repot-repot lagi. Tapi gue apa nih? Nah ini bisa lewat sini. Tapi lu lihat apa ngomong apa tadi? Lalu gue lihat tanah lu beli terus ya di rumah. Gue beli terus, gue mau gede-gede. Tapi nggak. Lama-lama ini satu kesehatan tuh. Nah ini ditutup kalau private kan ngobrol gini kan enak kan. Terus ini buka set. Oh gitu. Ini siapa sih yang bikin interiornya? Bagus deh. Interiornya Revano Satria sama istrinya, si Leopardan. Termasuk yang ngebangun rumah ini dia juga? Iya, jadi Revano itu suaminya yang bangun, istrinya bikin ini interior interior. Oh. Enak kan? Nah ini tapi ada kesalahan. Kenapa? Ini harusnya RA dong, bener gak sih? Raffi Ahmad dong. Ini RR. RR, apa yang artinya RR? Ada untuk ke rumahnya. Jadi Rafata Rayanza. Oh. Raffi Ahmad yang ada. Raffi Ahmad yang ada. Berarti ini ada. Rumah kamu. Ada. Ah, ini rumah kamu, Pak. Ini rumah Rafata. Coba apalah. Ini ada ruangan lagi. Ini bukan, ini sih. Ini ruang tamu sih. Cuman ya belum beres semuanya sebenarnya. Ini apa sih? Ruangan apa nih? Oh, kamar tamu. Kamar tamu. Nah, nih lihat-lihat kamera mana? Kamera. Kamera, kamera, kamera. Lihat nih. Itu lihat kan? Itu kan gelap kan? Gelap kan? Lihat. Kita lihat nih, terang apa enggak? Kita lihat ya. Magic. Wow. Jadi gua udah kan. Lu lihat di rumah gua enggak ada pencetan stop kontak baru sekarang yang ada. Tadi enggak ada. Jadi dia nyala-nyala sendiri. Gila gede juga ya kamarnya. Ini buat tamu. Sebenarnya ini buat Mama Rita. Oh. Mama Ami. Tapi sekarang si Rayanza protes karena kamarnya di atas kecil banget. Oh gitu. Nanti kita ke atas ada tempat bermain. Jadi nih si Rayanza ke sini nanti pindah. Tidurnya. Lu mau ke kamar gua enggak? Mau. Kamar gua. Sayang. Ada tawalan nih kita ajak ke kamar kita. Yang orang-orang lain udah pernah belum? Ah, cuman sedikit. Cuman sedikit ya. Cuman baru siapa yang ke rumah? Itu K-pop ke rumah. NCT ya ke kamar gua. NCT. Jadi ini semuanya lihat panelnya. Panelnya keren. Bagus, ini bukan panel yang sembarangan. Iya, bagus sih panelnya. Nah. Ini sebenarnya Rafathar protes karena liftnya enggak sampai ke atas. Cuman sampai sini liftnya. Iya. Ayo nebus lagi. Ini tebus lagi ke sana. Ini semua ini akan pas ditembus, saya akan bikin kayak Papa Lova lebih besar, tapi buat pribadi. Lu mau bikin kayak Papa Lova gitu, garap segitu? Iya, ini rencananya kalau ada bayi lagi, sini udah siapin kamar bayi nih. Emang lu mau berapa anak, emang rencana berapa lagi? Iya, disini coba masih berantakan, maaf ya. Ini belum rapi-rapi. Ini listrik, gue tutup, tapi maaf ya. Oh, itu ada listrik di situ. Ini kamar nih, masih berantakan. Kamar apa? Kamar gua, cuman lagi ada ini. Si kucing di sini juga. Kucing gua, kucing tahunan kita kayak gini-gini mahal. Iya emang pasti. Itu juga dua, itu di sana ada berapa? 15 7 Nah, ini. Boleh masuk kamar nih? Boleh mas. Maaf ya. Maaf ya, ini lagi bebenah. Wow. Soalnya lemarinya jebol. Kemarin apa yang jebol, Ki? Kemarin lemari jebol. Kok bisa? Beratan. Oh, baju-baju kamu banyak iya, banget kali ya. Jadi lagi dibenerin itu lemari. Mana jebol ini? Ini walking closetnya. Iya, cuman ya. Ini tempatnya Nagita semua sini. Ini kekecilan ternyata. Kita harus gedein lagi kamar. Nanti ini mau dijebol jadi ini satu kamar satu. Jadi kayaknya Januari gue pindah rumah ke BSD kayaknya. Terus? Ya. Di... Karena kantor gue kan di BSD juga. Udah jadi gedung. Kantor gue gedung. Iya, tahu. Gue dengar sombong banget orang. Gedung apa namanya? Nah, gue lagi pikirin namanya apa? Rans Office atau Home Rans? Home Runs keren tuh. Home Runs. Iya, keren tuh. Keren. Ini baju-baju gua. Nah, ini kamar mandinya Nagita ya. Nagita sih aku doang itu punya aku doang. Iya, karena kamu semua kamu. Kamu kalau lemari baju kamu dikit enggak? Pasti banyak kan Nagita. Ada gua. Emang begitu. Karena pink. Oh, ini kalau mandi kelihatan dong mata enggak? Jangan ditutup ini lho, Pak. Ini ada pijitnya, bathtubnya bisa di luar air itu. Iya. Kamu kan pernah pakai kaca yang itu sih yang burung gitu. Sudah. Iya sih, ini juga bagus. Marmernya warna pink. Oh, marmernya. Ya ini kan dalam semua marmer warna pink. Ini marmer apa? Bukan marmer. Bukan marmer ini. Ini kan? Onyx. Onyx kan? Ini kalau dikasih lampu keren banget.
Iya. Cuma belum pasang udah, lagi inden. Bukan, maksudnya lampunya udah dalam tembak. Shhh. Ada lampunya, tapi tunggu sebentar. Pak, taruh pengecer. Soalnya ini pakai handphone dulu. Lama, rumah nih. Tapi emang belum beres-beres banget sebenarnya. Baru berapa bulan. Pastilah kalau kayak gini mah mesti sabar. Mau di kamar kita kayak hotel-hotel. Wih, gila keren banget. Cuman ya jadinya. Nih, gede ya. Ini enggak bisa diangkat. Karena apa? Ini nah, harus 100 kilo berat banget ini, Mang. Ini marmer. Iya, tahu dia berat banget. Enggak bisa diangkat. Itu juga sama nih. Ini. Ini enggak bisa. Ya Allah. Ini per meternya berapa coba? 3 juta. Gitu. Mahal ya. Maksudnya biar dia. Ini per meter. Yang mana? Yang ini. Parket ini. Parket ini 3 juta. Biskuit. Iya, per meter. Ngapain sih? Suka ngarang. Kamu enggak ngaku ya. Hei, kamu semua tuh yang pilih ya mahal. Pusing kalau ini. Ngapain sih gitu 3 juta? Betul. Kalau gua minimal 5 juta kalau gua. Ngapain 3 juta? Jadi ini kurang lebih. Gila keren banget ya. Oke ya. Oke banget. Lumayan lah ya. Ini honest juga nih. Marmer. Kalau kalau onyx itu harusnya ada lampu ditembak dari iya, dalam. Jadi iya, keluar batunya. Enggak, ini kan bukan detail. Itu marmer. Iya. Onyx itu begitu. Lagi mau ganti lampu, ini baru ganti lampu. Jadi emang lampunya baru pada datang. Lu harus lihat ke tempat yang rapat di atas. Gila. Tapi yang kamar lu yang sana pindah semua ke sini. Barangnya enggak muat ini. Enggak muat. Ini terlalu kecil sebenarnya buat. Ini tuh mau dijebol. Ini jadi kamar ini jadi nanti satu lantai ini jadi kamar semua. Iya betul sih ini kayaknya. Ini sampai sini lagi. Ini jebol lagi. Tapi nanti tunggu rumahnya sebelah jadi. Ini naik. Nah segini nih. Ini baru mau cocok segini nah, semua. Nah segini nanti ntar jadi kamar semua ini nanti emang iya. Gitu. Ini mana? Nanti ini langsung lift langsung kamar. Iya dong. Iya. Langsung kamar keren banget. Iya. Keren nanti banget. Nanti dijebol tuh. Semua. Pas begitu keluar lift langsung kamar. Iya. Langsung kamar. Di lemari semua. Udah kayak di apartemen tapi jadi nanti, gitu. Tapi nanti kalau ini udah jadi sebelah. Udah di atas apa nih? Kamar Ravatar, ada playground yang lu lihat. Mana itu kucing? Ravatar protes, Pak. Pa. Livi cuma sampai sini doang, Pak. Enggak sampai ke atas. Oh, gitu. Si Ravatar, Pak. Ravatar lagi nih ya. Dan nanti Ki kalau misalnya ditutup dari kamar jadi kamar lo, Ravatar kalau mau naik. Enggak, nanti kan sebelah ada lift dari sebelah. Oh, dari tangga. Sebelah. Tangga sama lift dari sebelah sini. Itu tunggu dari atas. Lihat dulu dong. Ini keren, tapi sayang mama. Lagi hamidun. Lagi hamidun. Lagi hitam. Iya. Terima kasih. Kayaknya ya. Betul, yakin. Yakin 100%. Kita playground dong. Playground. Ini akan nyambung ke rooftop nanti ya. Rooftop. Oh, ini cuma mainannya Ravatar semua sih. Lah, Ravatar tidur di sini juga bisa kayaknya. Bisa. Ya, tidur aja di sini Maria. Oke kan tadi kan? Keren. Ini kamar Ravatar. Ini nyalain lampu gua sumpah gua enggak tahu rumah ini, enggak ngerti gua nyalain. Kamarnya mana? Nih. Hah? Itu masih ada pintu kamar. Oh my god, masih ada lagi dong. Masih ada keren banget ya. Tapi gua enggak ngerti nyalain ini. Ini Ravatar enggak mau tidur di sini dia. Dia tidur di sini. Dia udah gede main game. Lah, lampunya mana? Makanya enggak ngerti. Gua. Tuh cetakan itu. Nah. Oh, ini enggak pakai cetakan lampu ya? Enggak ada cetakan. Oh, ini smart home ya? Smart home. Jadi harus pakai apa gitu gua enggak ngerti deh. Dia nggak lupa, dia nggak ngerti. Tapi kamar mandinya Ravatar ya? Wih, kamar mandinya keren. Keren. Wah, cakep ya. Bagus ya. Ini pakai teraso. Oh, langsung ke sini. Iya kan? Cakep banget ya. Wih, jauh-jauh dulu. Kayak di Disney apa gitu. Bagus. Ravatar udah bilang, Pak, kamar Aya nggak ada kamar mandinya. Rayansa nggak boleh ada kamar mandinya. Jadi? Dia cemburu ya? Iya. Gila keren banget kamarnya. Ini kamar mandi nih. Kalau Rayanza kamar mandi di sini dia terpisah. Oh, kamar Rayanza mah. Enggak kelihatan nih. Ini kamar Rayanza. Dikunci, dikunci. Sebelah dikunci lagi tidur ya. Nanti dia datang. Oh, dia di sini kamar. Ini kamar mandi Rayanza. Bagus ya? Oh, jadi dipisah. Kamar mandi sama jadi satu. Kalau si Rayanza dia di luar. Gua ajak lu ke basement. Ayo, yuk kita langsung ke basement yuk. Lihat. Nah, barunya nyala. Barunya nyala nih, gimana nyala? Gimana nyalainnya? Barunya nyala. Oh sih, ini gua bertahu sumpah demi Allah. Oh ini. Masih gila ya. V ini yang bikin juga sih itu juga. Dua orang itu juga. Bagus kan? Bagus ya, lucu ya. Ini bisa dikurangin juga sih. Coba. Oh, diputar dari sini.
Oh, ini yang bikin dia juga. Ya, bagus, bagus. Keren-keren tuh main-main sih gitu. Ya cukup lah, jadi kalau ada kemarin tuh anaknya Mbak Imo, anaknya semua tuh main. Main pada kesini ya. Main sini. Kalau anak gua boleh gak main sini? Anak gede. Udah gede anak. Jangan. Lalu main ngeband aja. Tapi ini bagus nanti kalau kesana langsung garden, garden rooftop garden. Oh, tembusnya garden. Jadi nanti liftnya Ravatar tembusnya dari situ terus kesini. Keren kan? Lu basement gua bagus. Yuk kita ke basement yuk. Wah, Vi, gila sih ini udah kayak ini lo. Lu bikin ini apa? PAUD bisa nih. TK PAUD di sini. Lumayan Vi duitnya. Ravatar marah dia, "Pak, ini liftnya enggak sampai atas." Dia protes. Dia kalau pagi-pagi baru bangun pusing gitu. Mau protes dia. Pusing. "Pak, ini Pak pusing." Mau nambahin naik lift menuju ke basement. Ini dia tempat yang gua tunggu-tunggu nih di basement nih. Man, Sule udah kesini ya? Saya sulit buat sini. Main biliar dia. Sebenarnya, gua bangun rumah tuh senang nagih gitu karena kepuasannya bener, beda kan. Benar-benar. Cuman kan nunggu prosesnya lama sih. Iya lama. Ya maksud. Oh, begini bukanya. Keren ya. Ih, jangan dulu gua kalau gini pencetannya. Ini, hah? Ya, ya masuk. Keren ya. Tuh. Nah ini lift yang paling aman. Memang dia nggak sekencang lift yang normal di mall-mall, tapi dia ini tuh muter kan, jadi nggak pendrut, nggak bakalan kalau amit-amit misalnya terjadi apa-apa karena ini muter dia tek ketahan. Iya. Tuh, bagus sih atasnya gitu. Ya, keren. Berat mana sih? Bikin-bikin? Gue nggak tahu nih, kayaknya antara 500 atau 700. Ya, sudah lumayan juga ya tuh. Makan, ya nanti mau tawar makan nggak? Bagus tuh, kelihatan. Ya lu gak ada rencana mau bangun rumah lagi? Mau rencana. Emang lagi rencana ya, Bang? Gak, dimana? Kan gua baru ambil tanah lagi di belakang. Di mana? 1000 meter. Enggak, serius gak sih? Di situ, di rumah gua. Oh iya. Iya, betul. Gua mau bikin museum. Enggak, serius? Museum Andre Taulani. Ini buat orang belakang. Iya. Emang rada lama sih turunnya ya? Iya, ini naik kalau juga tangga mah lebih cepat kali. Bener. Kan, tapi ya gak apa-apa, aman. Cuman yang penting aman kan. Gua takutnya banyak kan kejadian lift itu. Iya. Jadi ini 5 lantai rumah. Oh, tinggi banget ya. Nah, ini lihat nih. Wih, speedy. Waduh, koleksi mobilnya ngeri. Belum semua nih. Wah. Wih, cantik. Tapi masih berantakan sih. Wah, keren. Oke, okay. Ini kita keren banget. Keren ya. Ini tadinya gua bisa kalau ini enggak ada ini bisa ada berapa mobil. Iya, gua bisa ini. Nah, gua sebenarnya mau ya udah coba turunin dong. Nanti lihat turunin nanti liftnya. Suruh orang. Jadi ini gua taruh berapa sih? Ini lukisan soalnya gua taruh di kantor nanti di kantoran. Masih berantakan. Ini sebenarnya liftnya nggak besar. Nah ini pengalaman juga nih, kalau kita mau bikin basement, itu mendingan, ini kan rumah sebelah kan tadinya itu, ini basement sampai ujung. Iya, kesana. Iya, kalau itu rencananya begitu kan. Nah. Cuman, karena sekarang baru mau dibikin, kalau ngebor lagi, takutnya berisi. Takutnya malah jadi lama, dan lain-lain. Takutnya malah yang ini retak, atau gimana. Akhirnya? Ya udah, akhirnya gua nggak lanjutin. Ini kekurangannya nggak ada manualnya. Jadi kalau mati lampu, kalau kunci rusak nggak bisa naik. Mobil gua mau lewat mana coba ya? Iya. Nah itu yang lu bilang muter itu mana? Nah ini, cuman ini sebenarnya ini. Bisa tetap fungsi? Bisa, cuman ya ini posisinya lagi gini. Nah lu lihat nih, di jarak nih. Buset. Ini ntar turun. Nah lu kalau mau nginep, tidur ntar bisa. Nah ini turun. Dia membutuhkan waktu 1 menit. Kita kayak lagi di Disneyland. Kemarin sebenernya dari atas ke bawah. Karena sebenernya belum pernah di
Jadi kemarin itu yang cukup menghabiskan biaya itu adalah basement. Lift mobilnya, putarannya, iya. Dan ini tingginya, bayangin itu, ini tuh tingginya 1.5 yang biasa. Satu setengah hampir. Jadi kita keluar dari situ ntar? Nanti kita bisa keluar dari sini. Cuma lu mau, ada yang mau dilihat nggak? Mau dibeli nggak? Itu gimana? Enggak maksudku. Ini kita keluar mobilnya dari mana? Di sini, nah, makanya mau. Kalau udah lu ngecek sini, gua ajak keluar. Tuh, mobil gua di atas tuh. Hah, mobil gua di atas tuh. Sombong banget. Itu mobil gua di atas. Tuh, buka. Fih, mobil gua di atas tuh. Eh, tutup! Jangan dibuka dulu, ntar orang jatuh lagi. Oh iya, kalau orang nggak tahu ya. Iya benar. Hei, yang di atas siapa? Ah, ini tutup lagi. Gitu langsung. Keren kan? Pakai commander gitu. Ini pakai ya? Cuman gitu. Hei, command voice yang gitu. Di atas siapa? Commander. Kamu apa? Ditutup langsung tutup sendiri dia. Dia tahu ya kalau dia diomelin ya. Iya, bisa omelin dia. Udah, pusing gua. Coba, pusing gua. Masa lu pusing? Oh, selamat lebih. Enggak lu pusing lagi. Bagus ya? Bagus. Lu pengen kan ini sih pusing. Udah mending kita meeting aja lah. Ini boleh aja. Di atas ini kita tuh ada cerita kita ada. Ambil makan. Gua udah siapin makan, Bro. Gua pengen nyobain masakannya Bu Gigi. Oh, ini makanannya enak banget. Ya udah kalau gitu. Ini katanya lu mau ambil mobil ini kemarin. Iya sih itu. Apaan nawarin? Lu nawarin. Parah banget nawarin gua. Gue beli pi katanya. Yang mana? Yang Phantom 2 pintu. Segini harganya. Enggak, berapa sih segini? Ya, elah harganya gue aja enggak dapat segitu. Bener-bener parah. Ini keren kan? Iya. Gua pintu. Top banget sih ini, keren banget ini. Top banget. Gila. Raffi mah the Rolls Royce man dia mah. Keren. Dia memang pecinta Rolls Royce banget. Aristokrat kalau di Inggris tuh, raja-raja gitu. Iya. Ya. Oke, Devi. Kita makan dulu ya. Terima kasih udah nonton semuanya. Top, kita saksi, kita nanti tunggu lagi apalagi yang akan dibuat orang gila satu ini. Masih banyak lagi PR-PR dia yang luar biasa yang akan dikembangkan lagi. Kita doain aja semoga dia sehat terus. Makasih sudah mampir. Sama-sama. Band kita jadi jalan dong. Nah, ini gimana nih band kita nih? Kata kemarin diundang Raja Brunei. Itu benar. Enggak serius ini. Dulu enggak enak main nonton nanti. Serius nih Raja Brunei. Diundang Raja Brunei kita suruh nyuci mobilnya. Kirain suruh manggung.